Viral aksi pawang banjir tiup-tiup trompet di tengah genangan air. Aksi sosok yang disebut pawang banjir viral di media sosial. Nampak dua orang menggunakan trompet dari tanduk, diketahui dilakukan di KM 83 Jalan Lintas Timur Sumatera Pangkalan Kerinci Pelalawan, Selasa, 9 Januari 2024. Tuhan yang kami sembah, yang menjadikan langit dan bumi, yang menjadikan air, yang menjadikan segala sesuatunya, kami perintahkan kepada air-air yang tidak memuliakan nama Tuhan, yang mengganggu, sekarang kau terserap ke bumi dalam nama Yesus. Semuanya mata-mata air dari empat mata penjuru berhenti, sehingga tempat ini kering, tempat ini baik. Haleluya. Dalam video itu terlihat seorang perempuan berbaju merah menggunakan topi dan syal di lehernya bersama seorang pria berbaju kaos coklat berkali-kali meniup trompetnya. Sementara itu, satu rekannya yang lain berbaju pink terlihat mengambil gambar menggunakan handphonenya. Terlihat juga sejumlah petugas berseragam sibuk mondar-mandir tak jauh dari aksi itu. Tak sampai di situ saja, usai meniup trompetnya dengan panjang, perempuan dan pria yang tidak diketahui identitasnya itu juga terlihat berbicara sendiri sambil sesekali memegang air setinggi mata kaki. Dikutip dari suara.com, Al-Qadri, 24, warga setempat mengaku video itu ia ambil pada Selasa, 9 Januari 2024, pagi ini. Ia sengaja merekam karena melihat dan mendengar suara dari tiupan trompet yang unik itu. Saya warga setempat, kalau mereka itu bukan warga setempat. Tadi mereka datang pakai mobil, mereka dari Medan kalau tak salah, katanya. Menurut Al-Qadri, aksi itu sempat menjadi perhatian warga dan pengendara di lokasi tersebut. Aksi itu baru kali ini ia lihat karena di tahun 2018 tidak ada hal serupa. Terpisah, Kasat Polairut Polres Pelalawan AKP Ade Santoso saat dikonfirmasi mengaku tidak mengetahui aksi tersebut. Untuk lokasinya betul di KM 83, tapi saat aksi itu kami tidak di lokasi, jelasnya.